Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah, malam ini kita kembali bertemu dalam program kajian seram ya. Selamat datang kepada saudari. Wah, sudah bergabung Masya Allah, Ridia Syafitri. Apa kabar Ridia? Semoga sehat selalu. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali bertemu dalam program seram. Tema kita di episode keempat ini adalah menepis ya, hal mistis tentang kecelakaan dari saudara-saudari muslim-muslimah kita. Almarhum, almarhumah ya, Vanessa Angel beserta suami dan tentu sekeluarga ya. Kita tunggu dulu host kita, ya, Bang Nahan dan juga Kak Hetty sebagai bintang tamu kita. Masya Allah. Bang Deddy, apa kabar Bang Deddy? Semoga sehat selalu. Dengar suara saya Bang Deddy? Kak Ridia, dengar ya suara saya. Ya, alhamdulillah berarti suara saya dengar. Pecinya miring kan. Baik, ini malam yang mulia, alhamdulillah. Ah, sukses, insyaallah. Oh, ada Bang Aul. Selamat bergabung. Alan Bang Aul. Masya Allah. Wah, jazakallah khair atas like-nya. Mantap, mantap, mantap. Ini sangat spesial ya malam ini. Momen seram kali ini di episode keempat. Kita ingin membahas tentang, sebenarnya kita nggak ingin bahas tentang kronologi dan juga apa yang terjadi secara teknis dan juga secara, itu sudah ada ya, sudah ada pihak berwajib menanganinya, tapi kita ingin membahas tentang hal-hal mistis ya. Jadi ternyata Dayat, Kak Nakisa, Masya Allah, selamat bergabung. Terus apa nanti ya, kita bukan ingin bahas tentang teknis dari kecelakaannya, kemudian apa saja, apakah dia almarhumah begini begitu, kemudian kita nggak bahas terkait tentang kondisi-kondisi yang terjadi pada ahlul bait ataupun kondisi almarhumah. Masya Allah, Kak Eti. Silakan Kak Eti, join live. Ya, Masya Allah. Silakan Kak Eti, ditunggu nih. Afan Kak Eti, join live-nya di samping kolom komentar itu ada tanda plus. Ah, alhamdulillah. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wiwi, apa kabar? Selamat menempuh ibadah maghribnya. Alhamdulillah saya udah. Oke, ya, jari merah ya? Bentar ya. Posisinya. Bentar, sebentar. Biasa kayak itu, masalah teknis. Ya. Suaranya jelas, Kak Kodri? Halo? Insya Allah, sangat jelas sekali. Oh, jelas ya. Bentar, mana ya bagusnya ini? Soalnya apanya di bawah. Biasa itu. Oke. Okay. Jadi miring. Alhamdulillah sinyal lancar walaupun saya sekarang sedang berada di Kabupaten Siak. Jauh. Waalaikumsalam. Iya, ini balik malam juga di Boeti, ada Kak Des di sini. Jadi minta motivasi ruhiyah agar kegadisnya berkah dan juga niatnya dipertahankan lurus lillahi ta'ala insyaAllah. Amin. Masya Allah Bu Wiwi. Assalamualaikum Pak Ustadz Kece Badai. Waalaikumsalam. Baik, Eti, kita langsung mulai saja karena tadi ada informasi dari Bang Nahan. Ya, beliau sedang mendapat ujian dari Allah, kurang sehat.
Ya. Jadi kalau beliau bisa join dengan kita, alhamdulillah. Kalau nggak bisa pun, ya kita doakan syafaqallah begitu ya. Kita langsung aja ke KKT, kita buka aja lah ya. Ya, boleh, boleh. Lanjut. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita buka kajian seram kita seputar rukyah dan Islam di episode keempat ini, hari Rabu, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan Nasional kita ya. Dan ini sangat pas sekali dengan apa yang kita bahas, karena memang kita juga akan membahas ya tentang seorang ibu, seorang ayah yang telah meninggalkan seorang putra, ya insya Allah mudah-mudahan jadi putra yang soleh. Amin, amin, amin. Baik, mari kita berdoa kepada basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Selamat bergabung buat rekan-rekan, saudara-saudariku seiman seakidah dan juga sebangsa setanah air dimanapun berada. Dalam program seram ini kita tidak seperti kajian biasanya. Jadi silakan yang mau ngechat, yang mau komen, yang mau nanya, silakan ya. Silakan. Langsung dipersilakan. Jadi tidak perlu nunggu selesai dulu, karena di sini tidak ada mulai, tidak ada selesai, maksudnya tanda kutip. Jadi kita ngobrol-ngobrol biasa. Baik, Kak Iti. Ya. Tema kita di malam hari ini adalah menepis hal mistis terkait tentang kecelakaan yang terjadi pada saudara-saudari kita almarhum-almarhumah, Vanessa Angel, beserta suami yang sudah menemui apa yang kemudian menjadi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita doakan semoga almarhum dan almarhumah menjadi seorang muslim yang tentu Allah berikan kemudahan dalam menjawab setiap pertanyaan luka terakhir. Amin, dan mudah-mudahan amin, diterima amal kebaikannya, diampuni dosa-dosanya, dan paling penting itu adalah semoga anaknya ya, ananda soleh gala, menjadi ananda yang soleh yang tentu menjadi amal jariah ya, tentu ayanda dan ibunda tercinta yang telah menunggunya di alam barzah. Dan insya Allah mudah-mudahan kita doakan amin, amin, juga berkumpul nanti dunia, tapi juga nanti berkumpul juga tentu insya Allah mudah-mudahan bersama kita. Amin. Baik, Eti, malam hari ini mungkin banyak yang bertanya ya, kenapa Ustadz, kenapa sih seram episode 4 ini angkat tema ini begitu, menepis hal mistis. Emang ada hal yang hal-hal mistis yang terjadi, Ustadz? Nah, sekarang masalah gini, guys. Saya sebagai seorang praktisi rukyah, tentu saya tidak tinggal diam ya kalau melihat apa yang terjadi dengan kondisi-kondisi, terutama dalam kondisi yang lagi viral sekarang ya, tentang kecelakaan ya, dan sangat beredar sekali. Nah, kalau teman-teman, saudara-saudariku, bapak ibu semua yang menyimak ya perjalanan terkait tentang mistisnya ya kecelakaan, baik pertama, wah, ada yang mengatakan bahwa penyebab kecelakaannya ini karena adanya kuntilanak yang melintas, karena di informasi yang beredar ketika sebelum terjadi kecelakaan itu, penuturan dari driver almarhumah itu, Bang Tubagus Jody ya, mengatakan ketika dia akan kecelakaan itu dia melihat ada asap putih melintas. Nah, jadi ada yang mengatakan bahwa oh, ini ada kuntilanak, karena memang dari pernyataan warga yang tinggal di sana, katanya di situ itu di sekitar tol Jombang, di lokasi almarhumah kecelakaan itu, di situ ada katanya pasar setan. Pasar setan, jadi ada transaksi ataupun jual beli, entah pasar kaget, enggak tahu lah Wak, kan. Di situ ada pasar setan, sehingga mereka merasa terganggu dengan adanya mobil yang melintas dan sebagainya. Tapi ala kulli hal, nggak tahu kenapa pas almarhumah ini yang terjadi hal yang tidak kita inginkan sebenarnya, walaupun sudah tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu kan. Nah, kemudian kedua adalah ada video yang beredar terkait tentang masalah dia melihat ya, melihat bahwa arwah ya, arwah atau roh dari almarhumah itu masih berada di sana, jadi tertahan. Kenapa? Karena minta dilepaskan, makanya diadakan ritual-ritual tertentu untuk melepaskan arwahnya agar, atau rohnya agar bebas melanjutkan proses dari tahapan kehidupan selanjutnya, ada seperti itu.
dan bahkan ada juga video yang viral itu sampai dia mendatangi lokasi kejadian, kemudian ada yang ini, ada yang kemudian dijadikan sebagai relawan untuk mencari informasi tentang almarhumah yang memang arwahnya di situ. Jadi sehingga ya kemasukanlah si relawan ini, sehingga ya ditanya, kamu siapa? Saya disebutkan nama almarhumah dan sebagainya, tanya-tanya ini seperti apa dalam pandangan Islam, terutama di dalam rukyah memandang hal ini. Tapi sebelumnya perlu kita sampaikan ya, jadi salah satu kenapa Kak Eti menjadi bintang tamu kita di episode kelima, keempat ini. Yang pertama ya, selain Kak Eti menjadi aktivis ya baik kalangan remaja dan juga kalangan mak-mak. Juga Kak Eti bisa tahu, Kak Eti pernah mengalami kecelakaan mobil tentunya ya. Mungkin dalam yeah. kesempatan yang singkat ini, sedikit Kak Eti menceritakan terkait tentang kondisi Kak Eti kecelakaan. Ada nggak yang berbau mistis gitu? Oh ya, baik. Ya, terima kasih Ustadz Kodri. Yang penting suaranya jelas ya Ustadz ya. Oh, sangat melengking, jelas sekali. Oh ya, Mafiani, alhamdulillah. Iya. Ya, baik, langsung saja. Terima kasih Ustadz Kodri. Jadi, kejadian dulu itu kayaknya 7 tahun yang lalu. Jadi, itu kita seperti biasa pulang kampung tiap tahun ya, dengan jalan yang sama dari kecil, dari kita masih kecil sampai sudah ketika itu usia kalau nggak salah 23 sepertinya. Nah, ketika itu, okay. ketika di jalan, kami sampai di kampung, mau balik. Jadi kita mau balik ke Pekanbaru. Jadi kampung kita itu di Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis. Jadi pas mau pulang, kita berdoa, terus ya ketika di jalan, jadi adik yang ketika itu supir, kalau kita di perjalanan kosong kan biasa ya, kecepatan kita tidak terlalu laju, yeah. tapi laju gitu, tapi tidak terlalu kencang banget lah. Jadi kondisinya tidak terlalu kencang banget, mungkin 100 lah paling kencangnya gitu kan. Jadi ketika terus berjalan, adik ini terlihat ada yang melintas hewan, entah kucing, entah anjing, walau alam ya, karena itu posisi itu duduknya di tengah. Jadi yang nampak itu adik sama almarhum papa di depan gitu kan. Jadi karena terkejut, akhirnya adik Eti ini banting setir dalam kondisi yang tapi agak laju. Itu nggak ngantuk ya kak? Hah? Nggak ada indikasi ngantuk nggak ada? Oh nggak, karena kami pulang pagi. Jadi kan udah istirahat di kampung pagi pulangnya gitu. Nah ketika banting setir, jadi kami di mobil itu ada yang bertakbir ya Allahu Akbar gitu, karena posisi mobil itu kebalik, jadi mutar membalik lagi, jadi dua kali balik. Terus akhirnya akhirnya ketika posisi mobil berhenti, ada kan jendela udah pecah, jadi udah pada banyak, ada yang keluar, ada yang masih di dalam, beberapa orang yang duduk di posisi belakang, tengah, dan papa gitu ya, papa sama supir. Nah ketika itu, ketika posisi mobil sudah berhenti, nah, kondisi Eti sebenarnya masih sehat. Jadi tidak ada bekas biru, tidak ada lebam. Tapi cuman ada adik di belakang panik. Kayak kepanjangan ya, kan? Nggak apa-apa. Tapi intinya, saya sudah tangkap maksudnya, kita ngambil hal mistisnya saja. Oh gitu. Jadi memang kalau, iya, jadi tadi seperti ada melihat sesuatu ya, tapi bingung apa itu ya. Iya, ketika kronologi sebelum kecelakaan. Sebentar, kita mau respon dulu. Ini ada pertanyaan atau ada pernyataan dari Zainal Bukti. Iya, boleh. Beliau sampaikan begini nih. Dan sama pula sama kayak dukun, pembahasannya sebagai praktisi rukyah mubazir pembahasan ini. Pembahasan yang mubazir dan tidak berfaedah, kalau tahu praktisi rukyah yang berilmu mungkin ini buruk. Mungkin kita perlu luruskan ya, Kak Ibu atau Bapak Zainal Bukti. Kita tidak membahas tentang yang begituan, tapi kita... ingin meluruskan terkait tentang pertama ya, ada nggak apa benar gitu ya, makhluk halus atau dalam Islam dikenal jin yang menjadi penyebab kecelakaan. Jadi perlu saya sampaikan ya, jadi penyebab kecelakaan itu banyak ya, tapi kita mau bahas tentang kondisi di perjalanan yang memang ada nggak jin yang mengganggu. Nah, jadi kondisi di perjalanan itu adalah kondisi ibadah, safar. Ya. Kalau dalam Islam, safar. Apalagi kalau kita, meskipun kita berkunjung ke kampung, silaturahim, itu safar, itu ibadah itu. Nah, jadi
untuk hal seperti itu tidak tertutup kemungkinan ada jin yang mengganggu, dimungkinkan ada gitu. Ada. Nah, jadi kondisi seperti itu ada, tapi kita tidak bisa memastikannya, kita tidak bisa melihatnya. Kenapa? Karena Allah sampaikan ya dalam surah Al-A'raf ayat 27, innahu yarakum huwa waqabilu min haitsu la tarnahum. Kata Allah, sesungguhnya ya jin itu dapat melihat kamu dari suatu tempat, tapi kamu tidak bisa melihatnya. Nah, jadi kalau kondisi ada seseorang menyetir mobil, kemudian dia ada sebelum kecelakaan itu dia melihat ada melintas secara cepat begitu sebagainya. Nah, secara psikologis atau secara medis mungkin bisa disebabkan karena ngantuk atau karena kelelahan. Dia nggak ngantuk tapi kelelahan. Maka disebut dengan micro sleep, tidur sejenak begitu kan. Nah, tapi kalau dalam ini dalam ilmu ruqyah itu ada kondisi seperti itu gitu. Nah, karena memang bisa jadi ada dua hal. Pertama, kita lupa baca doa kita ketika akan berangkat atau mengendarai kendaraan begitu. Kemudian yang kedua, bisa jadi memang kita sudah baca doa tapi Allah uji kita di situ gitu. Jadi Allah itu meskipun kita sudah menunaikan ibadah, meskipun kita sudah berdoa terutama mau tidur. Banyak pasien itu, Ustaz, saya sudah baca doa, saya sudah berwudu, ya aduk tidur sudah saya lakukan, tapi kenapa saya juga masih mimpi buruk gitu. Ustaz, ada itu sampai 21 kali ruqyah baru Allah kasih kesembuhan. Ustaz, saya sudah salat tahajud, saya sudah menunaikan sedekah sebagainya, duha, zikir, tutup aurat. Kenapa gangguan jinnya masih ada? Ya, artinya di situ Allah sedang uji gitu kan, kesungguhan dalam ibadah jalankan apakah ikhlas atau enggak sebagainya. Artinya bahwa ada enggak kira-kira penyebab dari sebuah kecelakaan itu dikarenakan gangguan jin? Ada gitu. Apalagi bagi seorang dai, dia akan menghalangi bagaimana seorang dai ini ketika akan pergi ke sebuah tempat atau kampung atau daerah yang memang dia di sana ingin mendapatkan hidayah orang kampung di sana. Maka harus banyak zikir memang kita dalam perjalanan itu, sehingga jika ada yang tidak senang atau ada yang ingin mensabotase kita secara dunia gaib melalui bantuan-bantuan jin, itu bisa terjadi, ada gitu. Nah, bahkan pernah dulu ya teman-teman kita ya dalam satu Rukiah Center, mereka berangkat ingin mengadakan rukiah massal di satu daerah di salah satu kabupaten ya di Provinsi Riau. Ketika masuk perbatasan itu ya di mungkin secara teknis ya pastilah mungkin karena bannya slip atau remnya blong atau supir mengantuk sebagainya gitu. Tapi bisa juga itu dikarenakan memang gangguan jin. Kok bisa jin? Ini aja lah, kita tidur. Kenapa? Kita tidur ngantuk nih. Terus kenapa? Kita ada bangun mau sholat tak subuh. Kenapa kita masih ditarik lagi kepala kita ke bawah? Itu karena saya ngantuk kali. Itu kalau logikanya begitu. Tapi Rasulullah juga menyampaikan begitu. Tidak mudah kita bangun subuh dan bangun tahajud itu. Nah, itu salah satunya. Itu pertama. Jadi penyebab ada nggak? Ada, tapi untuk memastikannya kita tidak bisa. Kita tidak bisa melihat jin. Jadi kalau ada, kata Imam Syafi'i ya, barang siapa yang mengaku bisa melihat jin dalam wujudnya asli. Karena sekarang gini, orang-orang yang, saya mau tidak mengatakan kerjanya apa, tapi di lokasi kejadian itu sampai dia bisa melihat, dia mengusir, dia mengundang, dia memang bisa seperti itu. Dalam syariah Islam tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena Rasulullah saja ketika sholat kemudian beliau melakukan gerakan di luar seperti gerakan sholat, di luar gerakan sholat, tangannya seperti mencekik sesuatu. Singkat ceritanya, setelah selesai sholat, Rasulullah terangkan kepada sahabat, tadi ada iblis datang yang menyambar wajahku dengan obor, sehingga ku cekik lehernya, ingin ku ikat ini jin ini, tapi aku terhalang oleh doa Nabi Sulaiman. Begitu. Jadi di syariat Nabi Muhammad tidak ada lagi manusia yang bisa menguasai jin. Yang ada jin menguasai manusia. Kenapa? Dia minta ritual, minta syarat-syarat. Ya, syaratnya pasti kesyirikan, gitu. Mengamalkan amal-amal yang tidak berdasar dari Islam. Dan kalau ada manusia, kata Imam Syafi'i, sebarang siapa ada manusia mengaku bisa melihat jin dan wujudnya asli, maka dia kafir. Kecuali dia Nabi dan Rasul. Kafirnya itu dari Al-Quran tadi. Nah, kalau ada manusia biasa, dari Abu Bakar, itu manusia biasa, walaupun beliau sahabat, tapi beliau tidak Nabi. Begitu. Sampai akhir zaman nanti manusia lahir, itu penyebabnya cuma empat. Kalau dia bisa melihat jin, pertama, dia bohong, karena ada keinginan tertentu, ya misi tertentu. Kedua, dia ada gangguan psikologis, kejiwaan, atau capek sekali seperti tadi lah, psikologis capek sekali gitu kan, atau dia terasa takut berlebihan sebagainya. Nah, kemudian ketiga apa? Ketiga karena dalam dirinya ada jin sehingga bisa melihat jin. Atau yang keempat, jin itu memperlihatkan diri
kepada dia begitu. Nah, itu kata dalam ilmu rukyah seperti itu. Begitu. Ini perlu kita lakukan. Jadi kalau ada yang suaranya agak putus-putus sinyal kali ya. Oh, di sana. Enggak, di tempat Sekodria. Ya, Oh ya. Nah, tadi putus-putusnya. Ini masih akhir. Agak jelas sih, cuma sedikit aja putus-putusnya. Udah jelas, tes, cek. Masih putus. Kalau suara ke IT ke sini, jelas. Oh, lambat sampainya aja agak lambat kayaknya, Ustaz. Sama kayak gini. Kita bahas tentang strategi-strategi mereka. Ya, kalau logikanya sinyal. Tapi dalam ilmu rukyah, bisa jadi dia yang melakukan sehingga materi kita nggak jelas. Itu kayak gitu. Jadi, artinya betul nggak ada salah satu penyebab kecelakaan itu dikarenakan gangguan jin atau makhluk halus, saya katakan bisa jadi begitu. Dan bisa jadi memang faktor kelalaian pengendara seperti itu. Itu Kak Iti. Nah, kalau dari Kak Iti sendiri, Kak Iti melihat yang beredar kekinian terkait masalah dikaitkan masalah mistis sebagainya, gimana tanggapan Kak Iti? Tanggapan sejauh ini mungkin karena pengetahuan ya, pengetahuan kita yang tidak kita tambah, yang kita mungkin melihat orang tua kita dulu mengatakan A, B, C, dan orang tua kita mungkin juga belum tahu. Gitu. Kayak ilmu rukiah, sekarang kan baru ada. Kalau dulu mungkin orang masih banyak yang pergi ke orang, bukan pintar ya, orang tidak pintar lah intinya gitu kan. Tapi alhamdulillah dengan ilmu ada, maka berkembang ilmu rukiah. Dan gitu juga mungkin karena sekarang pemahaman orang-orang sekitar kita belum tahu, belum paham, dan terbiasa dengan apa yang dilakukan orang tua, akhirnya mengikut ke anak cucunya, seperti itu, Ustaz Qodri. Makanya kita adakan kan sekarang, salah satunya untuk menambah pengetahuan teman-teman. Iya. Kalau komentar tentang rukyah juga, para orang tua pernah saya dengar langsung ke telinga saya, mereka mengatakan begini, rukyah ini kan baru-baru ini aja, itu kan, ilmu baru, itu kata mereka, tapi kita sebagai seorang anak yang mesti ihtiram, ya, menghargai dan hormat kepada mereka, ya kita tentu menjelaskan dengan cara yang baik dan dengan penuh hikmah. Gitu. Ya benar. Nah, itulah ujian kita. Kemudian ya terkait tentang ada nggak ya roh yang bergentayangan gitu? Ah ya benar. Ini, ya. Gimana tuh Ustaz? benar-benar banyak yang bertanya. Di dalam ya benar. Nah dalam Al-Quran Allah sampaikan ya dalam surah Az-Zumar ya Allah sampaikan bahwa roh itu memang ada di ditahan oleh Allah begitu. Jadi ada dua roh yang ditahan oleh Allah. Pertama adalah orang yang sudah dan juga orang yang masih hidup. Nah, kapan roh itu ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang masih hidup pada saat dia tidur. Kemudian kapan roh itu ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang meninggal ya pada saat ya dia meninggal dan rohnya itu berada di barzah bersama dia begitu. Jadi dia tidak kemana-mana. Siklus kehidupan kita kan ada empatnya. Pertama kita di alamnya Allah sebelum kita ciptakan. Nah kemudian kita masuk ke alam rahim roh kita ini. Nah, bagaimana siklusnya dari alam rahim nggak bisa balik lagi ke alam awalnya. Ketika kita lahir ke dunia nggak bisa balik lagi ke alam rahim. Nah bahkan ketika kita masuk alam barzah roh kita nggak bisa balik di alam dunia dan sebaliknya kalau kita sudah masuk ke akhirat atau ke surga atau ke neraka kita nggak bisa balik lagi ke alam barzah. Ya kalau sudah masuk surga masuk neraka berarti alam barzah sudah tidak ada begitu kan. Sudah final kehidupan dunia ini begitu. Jadi tidak ada kalau roh bergantayangan itu, nah itu adalah bisa dipastikan itu adalah jin yang menjelma. Kenapa dia menjelma? Dia memanfaatkan kebodohan kita, dia memanfaatkan kelemahan ilmu kita karena kita menganggap dia ada, ya dia begitu. Dan dia menyerupai siapa? Menyerupai ya apa yang kita maknai itu. Jika seseorang, ya dia kan berwujud seperti itu. Nah, kemudian juga ada jin korin gitu. Nah, jin korinnya jin pendamping manusia. Nah, kata Rasulullah kepada para sahabat, sesungguhnya semua manusia itu ada jin korin. Nah, jin korin ini siapa ya Rasulullah kata sahabat? Dia adalah jin yang memang ada dalam tubuh manusia. Untuk apa? Untuk mendampingi manusia agar dia berbuat buruk. Gitu. Jadi melarang orang berbuat baik dan juga menyuruh orang berbuat buruk. Itulah jin korin. Nah, kemudian sahabat nanya, ya Rasulullah,
kalau memang semua manusia berarti engkau kan manusia juga. Ah, gimana tuh? Nah, Rasulullah sampaikan, jin korin yang ada pada diriku ini posisinya sudah sama seperti malaikat. Jadi dia membisikkan yang baik-baik saja. Nah, jadi makanya manusia itu ada dua yang mendampinginya. Ada malaikat yang membisikkan kebaikan dan berusaha untuk bagaimana kita tidak berbuat keburukan. Kemudian yang kedua adalah korin. Jin korin ini yang akan menyuruh kita berbuat keburukan dan meninggalkan kebaikan. Makanya kita kalau sedang ingin melakukan ibadah kayak itu, pasti ada tuh pertentangan di pikiran, di perasaan kita itu. Lakukanlah, enggak usahlah. Iya. Kamu banyak agenda, itu tunahnya, dikerjakan, ditinggalin apa-apa tuh. Itu yang membuat kita supaya enggak jadi beribadah itu, yaitu jin korin itu. Nah, makanya kalau semakin tinggi ilmu kita, semakin rajin ibadah kita, maka korin ini enggak berdaya. Dan juga semakin banyak pikiran-pikiran ilmu-ilmu sesat kita, tidak hanya sesat secara akidah, tapi juga secara ibadah, secara akhlak, begitu kan. Dan juga semakin banyak dosa kita, maksiat kita, maka korinnya semakin tinggi. Jadi makanya kalau orang banyak maksiat, orang banyak dosa, banyak sesat pemikirannya, maka untuk hijrah kepada kebaikan itu, ya itu hanya Allah yang memberikannya. Artinya hanya Allah yang akan memberikan kemudahan seperti itu. Gitu kayak itu. Iya, iya. Ini ada pertanyaan kayak itu? Ya, apa tuh, Ustaz? Dari Bu Wiwi, bagaimana tanggapan Ustaz terhadap tayangan kita sebutkan ini. Ya, ini ada tayangan, ya. Beliau sering berkomunikasi dengan arwah-arwah. Lalu beliau bisa dengan kelebihannya membantu mengembalikan arwah-arwah kembali kembali mencari cahaya, katanya gitu. Tadi sudah saya jelaskan ya, Bu Wiwi, ya. Artinya manusia tidak bisa mengendalikan arwah. Gitu. Ya, Rasulullah saja tidak bisa mengendalikan arwah. Ya, kan mengendalikan arwah, mengendalikan jin pun Rasulullah nggak bisa. Hanya ada orang kan baru berzikir, zikir nggak jelas kan, amalannya juga lalai, banyak begitu, bisa pula kebal, bisa pula menerbangkan orang jarak jauh, bisa pula menghilang. Ya, seharusnya hak yang pertama mendapatkan itu ya Rasulullah. Gitu. Itu kayak sih. Ya, kalau bisa kebal, Rasulullah. Tapi nyata Rasulullah nggak kebal. Lebih balik saja itu bekas banyak jahitan-jahitan tebasan pedang dan sebagainya di tubuhnya begitu. Benar. Nah, kayak itu, saya mau tanya nih. Kalau dalam kan sering ketemu nih dengan para milenial juga para ibu-ibu begitu kan. Kira-kira kayak dalam kehidupan atau ketemu dengan mereka atau yang kayak itu pernah tahu begitu. Apa saja sih kayak itu hal-hal mistis yang mungkin atau pemahaman-pemahaman yang tidak berdasar ataupun yang ya kayak secara logika aja nggak masuk begitu ya. Pernah kayak didengar di saat kita mau bepergian atau di saat kita sedang berpergian atau sebagainya. Silakan kayak gitu. Ya, benar. Makasih Ustaz Qodri. Biasanya kalau misalnya ini kalau keluarga sih nggak ada sih, cuman kadang pernah dari luar gitu ya. Kadang-kadang kalau kita mau keluar, apalagi kalau berpergiannya bawa bayi misalnya, harus ada misalnya gelang atau bawang gitu gak kan. Padahal ya. Kita iya, padahal kita tahu bahwa itu kan tidak benar gitu. Gitu Ustaz Qodri paling sering sih itu sih. Lagi kalau kita misal lagi hamil, harus ini, harus itu, bawa anak, harus ini, gitu, gitulah. Itu sih Ustaz Qodri. Iya. Itu jadi gimana Ustaz? Mungkin ada yang mau jelasin lagi. Ya, itu banyak yang bilang katanya. Katanya begini, katanya. Tahu. Kalau dalam perjalanan banyak, misalkan kalau kita mau pergi, begitu ya. Itu kalau hari hujan ya, itu ada mistisnya gitu kan, percayanya. Misalkan misalkan dibalikkan baju begitu kan, baju terbalik pakainya gitu. Atau kalau mau pergi itu, kalau apa namanya, kalau kita jalan di perjalanan begitu kan, terus nabrak kucing begitu kan, nah, itu dikubur, kalau dikubur sial begitu kan. Ya, kalau dikubur ya harus, karena tentu dia sudah menjadi bangkai kan. Tapi kalau dengan alasan nanti tidak berdasar gitu. Bahkan juga ada hal-hal mistis juga sih kayak itu yang terjadi terutama di saat di lokasi-lokasi kecelakaan misalnya atau di lokasi-lokasi yang dianggap ada mistisnya di situ ya. Kan setiap kendaraan itu harus menghidupkan klakson gitu kan. Kemudian harus nyedipin lampu atau ada yang harus matikan lampu atau ada yang lampu. Itu masih masih ada terjadi dengan masyarakat kita seperti itu.
Nah, gitu Kak Eti. Yeah. Oke, okay. Kak Eti, yeah. Kalau dalam apa? Kak Eti ada kiat-kiat nggak ya kalau kita dalam safari kita berbegini agar barokah lah. Amin. Iya sih, selain kemarin ujian itu, sepanjang kita safar perjalanan, yang harus kita siapkan sih, yang pertama jelas ya, sebelum berpergian, persiapannya doa. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Berarti kan kita memasrahkan diri kepada Allah. Terus yang kedua, persiapannya adalah kesehatan kita, apalagi supir. Supir terutama. Kalau misalnya supirnya kurang fit, maka mungkin bisa ditambah istirahat dulu sehari, baru kita berangkat esokan harinya gitu. Terus yang ketiga, yang perlu diketahui juga, lihat kondisi kendaraan kita. Jadi sebelum kita berpergian jauh, cek dulu nih. Kalau misalnya udah lama nggak diservis, mungkin bisa diservis dulu gitu. Dicek apakah remnya masih bagus dan lain sebagainya. Hingga dalam perjalanan kita, insya Allah selain diberkahi Allah, dan kita juga udah berusaha agar perjalanan kita lancar gitu. Gitu kali Ustadz Qodri. Ya, dan banyak juga perjalanan-perjalanan yang tentu bisa menjadi penyebab kecelakaan, salah satunya dikarenakan gangguan jin. Sekarang gini, kalau kita ya memakai jimat ya, kalau kita pakai jimat, biasanya jimat nih. Nah, ternyata kalau kita memasuki suatu daerah, suatu tempat yang di situ ada tempat baru kita lewati. Kalau kita bawa jimat, berarti jimat itu kan di dalamnya kan ada jin. Jadi dia jin itu mengikuti kita. Jin lain atau jin yang tidak dikenal oleh tempat yang di sana juga ada jin, itu bisa terjadi perseteruan gitu. Nah, makanya kalau ada kesurupan-kesurupan ya, terutama kesurupan salah satu bukan gitu kan, itu saya cek dulu jimatnya. Kadang siswa-siswi atau mahasiswa-mahasiswi di luar daerah itu orang tuanya pada baik-baik semua gitu. Jadi dia baik, ya, dikasih jimat. Nah, baik nih, nolongin anaknya. Tapi dia baik, tapi nggak benar. Kasih jimat ya, dari kabupatennya atau daerahnya. Sehingga kita masuk ke satu wilayah Pekanbaru, ya kita nggak tahu lah seperti apa namanya, manajemen administrasinya di dunia jin seperti apa. Kita nggak tahu. Kalau di dalam masuk ke satu RT saja, harus lapor Pak RT 24 jam kan. Satu kali 24 jam setiap hari ya, dua kali minggu ya. Nah, ini apalagi kondisi orang-orang yang pakai jimat ya, ketika dia masuk ke satu daerah yang memang daerah itu bukan lokasi domisili tetap dari jin yang ada di jimat itu, ya tentu dia akan mengalami, salah satunya mengalami banyak gangguan-gangguan, salah satunya dia bisa kesurupan atau kecelakaan sebagainya. Iya. Ini ada pertanyaan juga dari Rahmadia 20. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana ciri-ciri orang yang diganggu jin? Wah, ini pertanyaannya dahsyat sekali. Tapi untuk di ini belum kita bahas Kak Rahmadia ya. Insya Allah di episode berikutnya kita bisa bahas. Oh, sebentar. Ya, ini tentang kesurupan ini. Nanti kita masuk di episode berikutnya. Insya Allah di situ ada nanti tentang khusus tentang kesurupan. Kalau tentang jin itu ada di episode 1. Lihat saja Instagram saya, di situ komplit Insya Allah. Baik, kalau saya jawab secara umum, Kak Rahmadia, bagaimana ciri-ciri orang yang diganggu jin? Dua saja kalau saya nyimpulkan. Pertama, karena kita manusia, ya. Apa sifat dasar manusia? Nah, kalau kita keluar dari sifat dasar manusia atau sifat normalnya manusia, ya dimungkinkan keanehan kita atau perubahan pada diri kita itu ya dikarenakan gangguan jin. Misalnya kalau kita sakit medis gitu ya, kita sakit medis, dan dicek oleh tenaga medis profesional dan ahli di bidangnya, malah bingung dia sakitnya apa, dibuktikan gangguan jin. Atau kalau kita gangguan psikologis, kejiwaan, sikap, tingkah laku, perbuatan yang aneh gitu kan, ya kalau nggak manusiawi lah gitu kan, ya bisa jadi gangguan jin. Kalau dicek ke psikologis tidak ada masalah, begitu. Nah, itu secara manusiawi. Yang kedua, sebagai muslim kita harus taat kepada Allah, begitu. Jadi kalau ada seorang muslim yang dia tidak taat kepada Allah, dimungkinkan karena gangguan jin. Itu aja udah. Secara umum, ya, insya Allah secara khusus kita bahas di episode itu. Jazakillah khair. Banyak yang digabung, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Udah mau azan nih, sebentar lagi. Baik, Kak Eti, ada yang mau Kak Eti sampaikan nih terkait tentang
tema kita hari ini yang mungkin belum sempat saya tanyakan sih, kalau mau ditambahin. Atau ada dari kawan-kawan, saudara-saudariku, silakan para followers. Silakan teman-teman, mau tahu ada dulu Sok Kotri, teman-teman yang lain. Ya, acara ini untuk mereka sih program ini. Benar-benar ya. Tapi alhamdulillah nih udah mulai ramai juga yang melihat. Kalau dari hati aja dulu berarti ya Ustaz Kodri ya, karena sambil boleh, mungkin boleh. Ada yang mengetik, masih berpikir gitu ya. Ya kalau dari hati sih pesannya yang sudah kita dapat ilmu hari ini, semoga kita selalu ingat bahwa segala sesuatu takdir itu karena Allah. Dan jangan sampai apalagi tentang kematian, apalagi itu tentang kecelakaan, terus kita hati-hati di suatu tempat kejadian itu dengan cara yang salah, bukan dengan cara yang baik, seperti tabur bunga lah, apalah sebagainya gitu ya. Dan itu jelas itu bukan, tidak ada di ajaran kita. Bahkan itu malah mengandung nanti unsurnya ke tadi, ya, ke syirik dan gangguan ke dalam diri kita dari golongan jin. Nah, yang kedua yang jelas dalam berpergian, tetap ingat tadi tiga itu tadi Ustaz, agar tetap selalu dijaga Allah, itu sih. Ya. Ada izin left lagi di jalan. Ada Bang Irin. Ini ada pertanyaan dari Bang Aul. Ustaz, mohon maaf, apakah boleh atau boleh nggak kita berdoa minta panjang umur? Kan takdir sudah Allah tulis. Iya, benar banget tentang terima kasih, ini, Bang Aul. Iya. Kalau terkait itu, Rasulullah ya pernah mendoakan Anas bin Malik ya. Rasulullah mendoakan karena begitu baiknya Anas kepada beliau yang menemani beliau ya, Masya Allah, dalam kehidupan beliau. Beliau pernah doakan Anas ini semoga panjang umur. Nah, artinya gini, kita boleh berdoa minta panjang umur. Tentunya mudah-mudahan dengan panjang umurnya kita ini, kalau sekiranya sangat sedikit pahala kita bisa tambah lagi pahala itu. Kalau ternyata dosa kita ini banyak, gitu kan, dengan panjangnya umur kita bisa menutupi ataupun menghapuskan dosa kita dengan ibadah-ibadah kita itu. Karena memang doa minta panjang umur ini itu juga takdir gitu. Jadi Allah bisa mengubah takdir itu ya, bisa dengan doa kita itu. Kalau Allah kabulkan insya Allah panjang umur kita. Tapi kalau kita minta panjang umur kan untuk lebih banyak bermaksiat, nah ini hati-hati, ini tidak dibenarkan di dalam agama kita. Makanya kalau kita ketemu saudara-saudari kita, ya kita doakan ya Allah semoga panjang umurnya. Karena memang anaknya masih kecil ya, kemudian masih banyak kewajiban-kewajiban yang belum terselesaikan begitu. Boleh kok Bang Aul, kita berdoa ya minta panjang umur kepada Allah diperbolehkan seperti itu. Sama seperti kita sakit ya. Nah, kan sudah ditetapkan kalau kita sembuh atau kita mau sembuh, artinya kita enggak usah berobat kan, kita sakit nih. Kalau kita mau sembuh atau enggak sembuh, pasti Allah sembuhkan. Pasti Allah enggak sembuhkan. Ya bisa, kita harus ikhtiar. Salah satunya apa? Dengan rukyah, kita datang ke dokter, sehingga kita sembuh. Ya kalau kita memang Allah takdirkan belum sembuh, atau sakit kita itu menjadi penyebab kematian kita, ya, kita sudah berdoa, itu berarti itu sudah takdir Allah menetapkan seperti itu. Itu. Nah, insya Allah, Allah alam. Berarti intinya kemudian, boleh doa ya, Ustaz ya? Yang penting ya, kita harus, pun Rasulullah meminta pun keberkahannya gitu ya, Ustaz ya? Iya, dengan panjangnya umur itu semoga kita berkah gitu ya. Apalagi bagi para jomblo, jombloan, jombloati, yang belum nikah begitu kan. Ya, minta panjang, ya Allah, saya belum nikah nih Allah gitu kan. Nah, Allah panjangkan umur saya, mudah-mudahan saya bisa menjalankan sunnah Rasul yang belum saya jalankan satu itu gitu. Itu diperbolehkan. Amin. Amin. Nah, kemudian ada lagi hal-hal mistis yang pernah yang masih marak di tengah masyarakat itu apa? Setelah kecelakaan, jadi ada orang kalau habis kecelakaan itu daerah itu ditaburi jeruk nipis atau darahnya itu dikasih jeruk nipis atau apa supaya arwahnya itu kesakitan gitu kan begitu. Ini juga tidak dibenarkan ya di dalam dalam Islam. Ada tuh Ustaz yang baca komen kayak gitu, jadi lucu. Jadi pas baca komen tentang meninggal almarhum itu, tadi baca komen kan dari netizen, dia bilang kayak gini. Aduh, aku takut kalau misalnya ada yang iseng terus ngapain jeruk nipis di darahnya itu. Jadi ya Allah, dalam titik ternyata memang banyak ya orang-orang yang belum paham kan, belum mengerti. Ada banyak banyak. Jadi ada yang iseng ya. Makanya kalau sekiranya ada orang iseng kemudian ditaburnya jeruk nipis, ya yang melakukannya itu bukan arwahnya tapi jin tadi itu. Karena gini ya, jin itu bisa muncul mengganggu kita karena yang
apa yang kita tahu, apa yang kita rasakan, ya kan? Nah, itu dia akan muncul sesuai dengan apa yang kita tahu dan kita rasakan. Misalkan gini ya, kita melewati di saat tempat yang gelap, kita melewati sebuah pohon, gitu kan? Nah, karena kita tahunya ada hantu ini, ada hantu itu, padahal Islam kan hantu itu nggak ada ya, ada jin. Mungkin ya jin yang berubah wujud dengan wujud tidak sebenarnya menakutkan sesuai kita pahami, mungkin itu kita sebut hantu. Oke lah, kalau begitu nggak apa-apa. Tapi gini, apa yang paling kita takuti dari jenis hantu kita tonton? Misalkan Mbak Kunti ya, atau Om Oncong ya, kita takut itu. Nah, ketika kita melewati sebuah pohon itu, kita nampak Mbak Kunti. Karena kita takut, ada perasaan takut. Dia muncul, padahal nggak ada sebenarnya. Tapi rasa takut itu memunculkan dia gitu. Kemudian kita kabur kan. Besok pagi, besok siang kita lihat di pohon itu rupanya bukan Mbak Kunti. Tapi ternyata pohon cempedak bermungkus kuning putih sedang diperam buah nangka. Karena rasa takut berlebihan sehingga kita dikerjai oleh jin itu. Jadi semakin banyak jenis-jenis hantu yang kita takuti, semakin banyak film horor yang kita tonton dengan berbagai macam cuplikan-cuplikan yang kita takuti, misalkan di toilet atau di waktu tempat tidur. Nah, mana yang paling kita takuti? Ketika kita berada di tempat yang kita takuti itu, dia bisa muncul. Kita yang ngundang dia sebenarnya. Jadi semakin paham orang dengan ada seram ini, semakin paham orang bahwa apa tidak ada roh yang bergentayangan. Kemudian apa? Tidak ada apa namanya? Pertama tidak ada roh yang bergentayangan. Kemudian apa? Jangan takut kita dengan jin itu. Bahkan dalam surah Al-Jin ayat 6 itu wa annauka dari jalul minal is ya'uzul bi rijalin minal jinni fazadu rahaqo, dalam tafsirnya Syekh Ibnu Katsir disampaikan bahwa jadi rasa takut kita takut sama jin ya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya rasa takut jin kepada kita itu tuh lebih besar sekitar 100 kali lipat dari rasa takut kita kepada dia. Jadi kalau kita lewat satu tempat, kita seorang muslim, dia takut. Tapi karena kita menunjukkan kita takut sama dia malah berani. Bahkan lebih berani dari beraninya kita. Tapi kita enggak boleh juga kita takabur atau sombong. Ya, benar. Kalau ada kau sinilah kau, sini kau. Ada satu sekolah kayak di Pekanbaru ini, ada anak-anak tuh di waste toilet. Ke sekolah itu di ini kayak somong-somong gitu. Jadi sinilah kau katanya. Akhirnya kesurupan satu kelas. Satu kelas kesurupan. Satu kelas itu saya ya alhamdulillah Allah berikan kemudahan ya. Udah tenang semuanya, udah aman ya. Saya ingatkan tidak boleh kita takabur. Ya, bilang sombong. Gitu ya, kan samalah kalau kita sombong sama orang itu orang marah gitu. Iya, benar. Ya, jangan, enggak boleh diganggu. Kemudian enggak boleh ditakuti. Kenapa? Karena jin itu bukan untuk ditakuti, tapi untuk kita imani keberadaannya bahwa dia itu ada. Dia sama dengan kita, dia sama-sama dapat kewajiban apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kita. Benar. Jadi jangan ditakuti, kemudian jangan dibuat-buat yang aneh-aneh dengan memanfaatkan mereka, itu tidak diperbolehkan, haram dalam agama kita. Pas di sini udah azan, Ustaz Qodri. Ya apa-apa. Mungkin masih ada yang mau tanyakan, saudara-saudara itu saja. Oh ya, mungkin sambil kita nunggu pertanyaan juga, apa sih kiat-kiat? Nah, apa sih kiat-kiat yang harus kita lakukan menurut ilmu ruqyah dan menurut Islam agar tidak apa ya? Agar perjalanan kita aman, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kalau kita sudah melakukan kiat ini, kemudian juga masih terjadi apa yang kita khawatirkan, dan khawatirnya itu karena Allah ya. Ya, nanti kita serahkan kepada Allah kalau kita sudah ikhtiar dengan doa itu, dengan kiat-kiat itu, kemudian masih Allah kasih ujian itu adalah sebagai penilai keimanan kita. Yang pasti pertama, pastikan kalau kita mau bepergian itu kita berwudu dulu. Nah, karena wudu ini banyak orang pahami untuk sholat saja. Jadi wudhu ini bukan untuk sholat saja, tapi dalam setiap hari kita sebaiknya kita berwudhu. Kalau saya sendiri mengharuskan wudhu itu, mengharuskan wudhu saya. Termasuk anak saya masih kecil itu setelah siap mandi itu saya suruh wudhu dulu, walaupun masih 3 tahun saya suruh wudhu dulu. Nah maka kenapa begitu? Karena wudhu ini adalah APD roh kita, alat pelindung diri. Nah, insya Allah mudah-mudahan dengan kita berwudhu tadi ya, itu tidak akan ada jin yang bisa menyentuh kita melalui pelet, santet, ataupun hipnotis, ataupun maaf ya, ada gangguan di perjalanan, seperti itu. Itu pertama, kita jaga wudhu. Kemudian kedua apa? Baca bismillah setiap akan berangkat. Atau kita baca, dan juga kita baca doa perjalanan ya. Subhanallazi safarana hadza dan seterusnya, atau bismillahirrahmanirrahim, usaha gitu. Itu doanya, kiatnya. Kemudian ketiga apa? Nah,
Rasulullah sampaikan, bacalah a'udzubika limatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna dan segala macam kejahatan makhluk-makhluknya. Kata Nabi itu apa? Kalau kita memasuki suatu tempat, ya terutama tempat yang belum pernah kita kunjungi, maka insya Allah Allah akan nolong kita kalau kita baca doa itu sebanyak 3 kali sampai kita keluar dari tempat. Kemudian yang ketiga, yang keempat apa? Yang keempat adalah jangan memakai jimat. Jangan memakai jimat. Tidak hanya di dalam perjalanan, dalam setiap hari juga, setiap waktu di mana kita boleh pakai jimat. Kenapa? Yeah. Karena jimat itu ya sama dengan kita membawa bodyguard dari kalangan jin. Nah, itu akan mendatangkan ya ketidakamanan malah, karena kita membawa jin yang bangsa asing ya. Kalau ibarat kita dari Indonesia masuk ke negara lain kan, dia nggak punya paspor kan, ya kan? Jadi serang kita juga. Benar-benar. Itu harus kita lakukan kayak itu. Kemudian pastikan juga selama dalam perjalanan lakukan hal-hal yang baik, jangan kita bermaksiat-maksiat dalam perjalanan itu. Gitu. Ya, paling tidak kita dengar nasyid atau kita dengarkan Al-Quran gitu, sehingga nanti perjalanan kita Allah berkahi, Allah ridhoi. Itu secara ruqyahnya, tapi secara teknis perjalanan itu sudah banyak yang bahas, kita nggak usah bahas lagi. Iya benar Ustaz. Masya Allah. Ini ada Rining Al-Qurni. Keren sekali. Barakallah jazakallah. Jazakillah khair. Novi Qadriyah. Masya Allah. Bu Ovi. Ustaz mau nanya nih, apakah badan sering gatal-gatal tanpa sebab dan sering pegal-pegal termasuk gangguan dari jin? Karena yang bersangkutan sering bermimpi yang seram sampai ngigau. Masya Allah. Mau bergabung Coach Yusriadi. Oke. Pertama gini, kalau mimpi yang seram, mimpi menakutkan, itu jelas ya dalam hadis Rasulullah sampaikan, kalau mimpi itu buruk, ya itu pasti dari jin, kalau mimpinya baik itu dari Allah. Maka kita ucapkan Alhamdulillah kalau kita mimpi baik, ketika kita bangun, dan ketika kita bangunnya mimpinya tadi buruk, maka jangan diceritakan kepada orang. Kenapa? Karena jin yang tadi mengganggu kita di saat kita mimpi buruk, itu dia bangga dengan perbuatannya. Tapi kalau dengan perukyah, perlu kita sampaikan untuk memberikan diagnosa awal sebelum terjadi rukyah. Nah, kalau kita sudah mimpi yang pertama mimpi seram, ditambah lagi setelah selain mimpi itu kita juga mengalami gatal-gatal, pegal-pegal, ya bisa jadi dikarenakan gangguan jin. Nah, barusan saya posting tentang ada seorang wanita muslimah, dia mimpi bertemu dengan orang meninggal. Kemudian ditambah lagi selain itu dia dadanya sering sesak, kemudian kakinya sering sejuk begitu. Ternyata saat dirukyah dia nangis tanpa sebab. Kemudian kakinya sejuk dingin, gitu. Kemudian dia muntah-muntah begitu. Nah itu berarti karena gini, kalau mimpi ketemu orang meninggal itu memang ada seperti yang tadi dalam Al-Quran sampaikan itu bisa jadi memang kita bertemu dengan rohnya orang meninggal tadi. Gitu. Jadi roh orang meninggal dengan roh kita yang masih hidup ini ada memang Allah pertemukan dalam mimpi. Gitu. Setelah kita bangun mereka dikembalikan. Karena kan goib, kita nggak tahu ini memang rohnya almarhum almarhumah itu atau malah jin yang memanfaatkan itu. Karena saya pernah menemui pasien rukyah itu, ibunya baru meninggal, kemudian dia sering mimpi ketemu dia di setiap malam. Tapi ingat, kalau dia gangguannya itu dari jin, orang meninggal datang itu, tandanya apa? Mimpi itu diiringi dengan kalau kita dalam penjaga tuh pada bunyi. Misalkan sering pegel-pegel atau sering pegel di pundak, mual, dada sesak, atau ada perubahan lah pada fisik kita, ditambah lagi ada perubahan pada psikologis kita. Nah, pasien saya dia 6 bulan lamanya dia mengalami apa? Dia marah-marah tanpa sebab aja pada suaminya. Ternyata ketika saya rukyah, ternyata dia nangis juga. Ternyata itu jin nenek-nenek yang sayang sama dia, yang kemudian ingin menghibur dia karena dia belum move on dengan perginya almarhumah, sehingga di dalam mimpi itu bertemu dengan almarhumah, padahal itu adalah nenek-nenek itu. Nah, setelah selesai rukyah, selesai kesurupan, Allah mudahkan keluarginya, baru si ibu tadi saya jelaskan, baru ibu tadi bilang begini, apa kata ibu tadi? Pantas saja Ustaz, setiap hari itu saya merasa ada sirih di bibir saya, begitu. Ya, saya tuh mudah capek, mudah lelah, biasanya nggak pernah begitu, gitu. Seperti orang tua, ya itu karena jin nenek-nenek masuk, dia pengaruh fisik kita. Maksud itu. Masya Allah. Ini dari Bu Wiwi juga. Dia ada kilah baru. Kak Eti, Sekordi, Masya Allah. Sama-sama Bu Wiwi. Sama-sama. Semoga jadinya menambah sedikit banyaknya pengetahuan kita. Karena sebenarnya masih belum banyak kita sampaikan. Masih banyak juga yang belum kita berikan.
dalam waktu yang singkat ini. Insya Allah mudah-mudahan walaupun singkat, tapi sedikit banyak memberikan penambahan lah buat kita insya Allah. Ya, closing statement, Kaiti silakan sebelum kita tutup. Apa nih, Kaiti? Terkait menepis hal mistis. Ya, menepis hal mistis intinya... Mungkin bagi yang baru bergabung. Belum oh, bagi baru. Iya, benar-benar. Iya, ya, benar. Ya, intinya... jangan sampai yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan ajaran agama kita hingga itu menjadi penyakit nanti gitu ya. Itu aja sih Ustaz intinya. Dan menambah ilmu apalagi tentang dunia gaib ya. Karena kita mungkin diberi ilmu itu masih sedikit. Terus kita pun nggak pelajari gitu ilmunya. Harusnya semakin kita pelajari. Terutama nanti mungkin bisa sambil lihat-lihat IG-IG Ustaz Qodri terutama nih. Kalau yang di Pekanbaru apalagi. Itu mungkin Ustaz. Baik, insya Allah. Ya baik, closing statement dari saya terakhir, kesimpulan dari menepis hal mistis ya, tentang kecelakaan siapa saja, terkhusus saudari kita almarhumah Vanessa Angel bersama keluarga. Pertama ya, tidak ada roh yang berkentayangan ya. Kemudian yang kedua adalah tidak ada orang yang bisa melihat jin ya. Manusia biasa nggak bisa melihat jin kecuali memang ada penyebabnya seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian yang ketiga apa ya, pastikan perjalanan kita itu kita iringi dengan tujuan untuk mendapatkan pahala ya, bukan menambah dosa. Yeah. Terutama juga iringi perjalanan itu dengan aktivitas-aktivitas kebaikan-kebaikan. Kemudian terpenting lagi apa, jangan takut dengan hal-hal mistis yang terjadi di satu kampung. Mungkin di situ pernah ada kecelakaan begini, kemudian kita takut lewat situ, nggak boleh tuh hilang kan, nggak ada. Yeah. Kita takut ya, itu bisa kejadian. Benar. Tapi kalau kita beraninya itu bukan takabur, tapi beraninya Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah Allah bersama kita aja. Benar. Baik Kak Eti, jadi kalau kila khair Kak Eti. Sama-sama, Sotkodri. Dan atas ilmu pengalaman yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin. Terutama amin. Yang menyimak malam hari ini, ditambah juga yang menyaksikan setelah ini. Baik, kita tutup dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.